Saat ini Chandra berada di Sugi and Widya Wedding ya, yaitu di Kampung Jatibulang RT 06. Chandra langsung wawancara dengan IO-nya atau ketua IO-nya atau mungkin owner dari IO-nya. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa ya? Nur Hasanah. Ibu Nur Hasanah ya. Iya. Ini dari IO mana nih? Jain Pepper underscore Decoration. Jain Pepper underscore Decoration ya. Ini di daerah mana, Bu? Kita dari daerah Cibitung, tepatnya di Medlan Cibitung. Oh, di Medlan Cibitung? Iya. Berarti dekat Pelita Nusantara ya? Iya, dekat situ. Oh gitu, nah itu kalau Pelita Nusantara punya Pak RW kita tuh, RW 01 ya? Oh iya. Mas Sofian Hadi. Oke, Bu mau tanya nih, Bu. Hah? Ini rencana selesai jam berapa nanti ya? Kira-kira jam 5-an lah ya, pokoknya sebelum acara dimulai. Oh gitu, luar biasa iya. Ya. Ini personelnya ada berapa orang nih, Bu? Kita semua ada 6. Ada 6 ya? Kalau ibu ini, tadi apa namanya Iwan? Jain Pepper underscore Decoration. Jain Pepper underscore Decoration itu sudah berapa lama nih? Kita kurang lebih 3 tahun sih. Udah 3 tahun. 3 tahun ya? Ini kalau dalam, ini ada berapa paket nih, Bu? Atau mungkin ada berapa tim ya? Kalau di dekorasi ini sehari ada berapa, bisa menerima berapa kalau acara nih? Kalau untuk bunga asli sih kita paling maksimal 2. Oh gitu? 2 aja, karena kan memang terbatas apa namanya, tim dan lokasi juga sih. Karena kita kan hanya terima hanya daerah Bekasi aja. Oh gitu? Iya, karena kalau terbatasan tenaga dan waktu sih. Berarti jadi kita nggak bisa terima 2 tim aja ya? Iya. Kalau untuk tenda dan juga dekorasi ini berapa tim nih? Kalau ini sih karena kita kan beda sih sebenarnya, cuma saya kerja sama aja. Kalau gitu. Tenda itu kerja sama. Yeah. Kalau tenda itu banyak sih, kita ada 5 tim. Oh, kalau tenda ada 5, untuk dekorasinya ada 2 ya, Bu ya? Iya. Bu, ini kalau bunga-bunga yang cantik ini ngambilnya dari mana nih, Bu? Kita dari Pasar Rawabelong, Jakarta Barat. Oh, Pasar Rawabelong, Jakarta Barat ya? Iya. Pasar Kembang kali ya, bukan iya, ya? Iya, Pasar Kembang. Pasar Kembang memang ya, Bu? Semuanya di sana menjual kembang semua sih. Oh, gitu. Belanjanya juga orang-orang decoration pasti di sana. Oh, pasti pada tahu, pasti tahu lah, iya, lokasi pasti, itulah ya. Iya, pasti. Oke, luar biasa ya. Kemudian Chandra mau tanya nih, Bu. Ini suka dukanya apa sih kalau punya IO dekorasi ini? Suka dukanya ya apa ya? Paling kayak
itu sih macet, kemacetan di jalan, kita dikejar waktu. Oh gitu. Atau misalkan ada barang-barang, kita kan barang tuh banyak ya, peralatannya. Yeah. Pasti kayak ada yang ketinggalan, mesti balik ke sana. Yeah. Belum dengan kalau misalkan keadaan jalan yang macet kayak gitu sih. Oh gitu. Lebih ke situ. Cara mengatasinya gimana nih bu kalau kayak gitu ya? Paling kayak gitu sih, kayak gini aja sih, ada yang bawa barang, ada yang ngambil barang, ada yang dekorasi juga, kita bagi-bagi aja. Oh gitu. Kayak gitu. Berarti mungkin perlu persiapan-persiapan iya, juga ya, biar sebelumnya bu, perlu sih, catatan segala macam ya. Kita ke lokasi udah di harus dicatat aja apa ya, yang bu, ya? Mau dibawa gitu. Oh gitu. Nah kemudian kalau sukanya apa nih bu? Sukanya apa ya? Paling ya, terlalu bu, ini ada barang datang iya, lagi, barang apa ya? Kita. Oh itu. Dari dekorasi ya? Bawa apa tuh bu? Itu papan yang untuk di pelaminannya sih. Oh gitu ya, berarti background ini ya? Background lah ya. Background oh gitu, luar biasa ya. Kalau karyawan dari IO ibu, berapa nih totalnya? Kita ada 4 sih, cuma 4 aja. Empat ya? Udah berapa putra nih bu? Berapa? Udah berapa nih putranya? Putranya? Satu, baru satu. Satu ya? Tapi kalau dalam sebulan ini ada berapa acara nih, Bu? Atau mungkin kalau ada berapa? Kalau sebelum pandemi itu, kita bisa sampai 20 sih sebulan. Wow. Ya. 20 ya? Cuma, cuma pas corona kayak gini, pas pandemi, paling sekitaran 10 sih. Oh gitu ya? Berkurang. 10 ya, sebulan ya? Luar biasa ya. Ya semoga lancar lah, Bu ya. Nah, tadi sukanya apa tadi? Sukanya ya paling... Oh ya, ketemu orang-orangnya, dapat duit udah pasti. Oh gitu ya. Gitu. Berarti kalau misalnya acara sukses atau dekorasi sukses ya, sampai akhir tuh itu jadi kebanggaan tersendiri ya, Bu ya. Iya, benar. Paling jauh kemana ya, paling jauh ya? Kita paling bisa daerah kabupaten sama kota Bekasi aja, kita nggak bisa keluar daerah itu gitu. Pernah punya pengalaman menarik nggak, Bu? Pengalaman menarik apa ya? Iya, apa gitu? Atau mungkin pernah apa ya? Dapat ketinggalan atau iya itu kan dukanya. Tadi udah misalnya nih ya, lagi dapat gawe di tempat artis atau mungkin pejabat itu apa ada nggak sih? Belum sih, belum ya? Sampai situ, kita paling ya kalangan sekitar-sekitaran aja sih. Oh gitu. Kayak ini gitu. Untuk media sosialnya apa nih bu? Media sosial kita di Instagram ada di Giant Pepper _ Decoration. Instagram ya? Kita Instagram aja sih. Untuk yang lainnya? Untuk lain paling Facebook atau mungkin Facebook nggak ada. YouTube-nya sih. YouTube-nya belum ada. YouTube juga belum ada. Oh gitu. Ada rencana ke sana, Bu? Mau bikin channel sih, itu? Saya juga mau sebenarnya, cuma karena banyak kerjaan sih, udah gitu kan saya juga ibu rumah tangga juga. Kalau sehari-hari kalau kayak gini kan weekend Jumat Sabtu Minggu aja kerjanya. Oh gitu. Hari biasa ya ngurus anak, ngurus suami gitu aja sih. Oke. Kemudian yang mau Chandra tanyakan lagi nih, untuk krunya sendiri dari saudara atau mungkin memang ada dari teman-teman sekampung, tetangga gitu. Tetangga, gitu. Suami. Iya. Ada sih. Itu aja suami, ini suaminya ikut juga. Ini suami. Oh, iya, suami. Iya. Harusnya tadi izin dulu saya ya, namanya ya. Mas, oh iya. Oh gitu. Jadi ini berarti apa ya? Bisa meningkatkan bisnis keluarga, ini bisnis keluarga turun-temurun apa gimana? Bisnis, awalnya sih bisnis sendiri, cuma makin kesini makin berkembang ya keluarga aja sih. Oh gitu. Tim keluarga. Saya juga dari tetangga aja, saya ambil dari tetangga gitu. Jadi kan kalau kayak gitu enak dekat. Oh gitu, koordinasinya cepet lah ya. Luar biasa ya. Kemudian Bu, harapannya, di sebelum pandemi tadi sebulan berapa? Sebelum pandemi bisa 20 lokasi, 20 lokasi kita ya, dalam sebulan. 2 kali lipatnya ya. Pas pandemi sudah hanya 10 aja iya, ya. Iya, turun drastis sih. Oke, okay. Luar biasa gitu. Ya. Nah, ini alat-alat untuk apa nih, Bu? Iya, itu alat-alat backdrop untuk backdrop nih ya. Backdrop-nya. Oh, luar biasa ya. Papannya. Aha. Ini mah di depan, di depan gitu. Di depan taruhnya. Enggak di sini. Iya, berarti memang itu tangga-tangga Bu ya nih ya. Saudara-saudara ya. Heeh. Boleh tahu nama-namanya enggak Bu yang disebutin Bu ya? Ada suami siapa namanya? Taufik. Mas Taufik ya? Mas Taufik. Terus baju hitam siapa nih? Manto. Aha. Ini si... Nobe. Siapa namanya? Yaduh. Hah? Nobe. Nobe? Iya, Nobe. Amang Ayub. Amang Ayub. Oh, luar biasa. Berarti... apa ya?
harus hafal nama-namanya, Bu. Iya. Ya? Luar biasa, semuanya, Bu. Oke deh. Iya. Yeah. Bu, mau tanya nih, Bu. Hmm? Ini kalau misalkan nih ada yang mau hajatan nih dan pengen pakai jasa Ibu, nomornya berapa nomor teleponnya, Bu? Bisa WA di 0812 8277 4933. Boleh diulang kembali, Bu? 0812 8277 4933. Bu, terima kasih ya, Bu, ya, udah hadir di sini dan juga membantu acara kami. Semoga IO Ibu sukses selalu, ya. Amin. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Berikutnya Chandra wawancara dengan ketua panitia acara, yaitu Bapak Andy Mariadi. Langsung aja ke beliau. Assalamualaikum, Pak Andy. Waalaikumsalam. Sepertinya rada lelah nih, Pak Andy nih. Iya. Begitulah kira-kira. Tapi alhamdulillah udah mulai lega ya, udah hampir 100% nih ya. Ya, karena mereka mau mendatangkan tim dari dekorasi dan sebagainya, ya. Ya, peralatan sudah turun semua. Insya Allah nanti pada saat waktunya sebelum akad nikah sudah bisa selesai. Oke, semua nawa ya. Pak Andy, ini untuk persiapan-persiapannya seperti apa nih, Pak Andy? Dari awal sampai segini, sampai hari ini. Persiapannya waktu kemarin itu tenda datang hari Kamis. Setelah itu dilanjutkan kembali pada hari Jumat malam. Malam Jumat itu datang lagi untuk ininya ya, kainnya, penutupnya. Dan sekarang pada malam ini, malam mangkatan, untuk persiapan dekor peraminan dan menata untuk bangku-bangku dan meja untuk konsumsi nanti makanan, hidangan. Ya, luar biasa. Dan ini sepertinya udah mau finishing untuk dekorasinya ya, Pak? Iya. Dekorasi depan, tengah, dan belakang, Pak Andy. Ya. Ya, kemudian Pak Andy mau tanya lagi nih, untuk protokol kesehatan besok seperti apa nih prosesnya? Untuk protokol kesehatan nanti di penerimaan tamu kita siapkan hand sanitizer dan cuci tangan dengan berikut masker. Yeah. Kita akan siapkan bagi untuk para tamu agar kita tetap untuk menjaga protokol kesehatan. Tetap jaga jarak juga ada ya. Jaga jarak dan ya. Tetap. Oke, mungkin besok MC-nya juga akan terus memberikan informasi tentang jaga jarak dan juga antrian yang tidak terlalu dekat ya. Ya, kali betul. Pak Andy ya. Oke. Kemudian Pak Andy, ini kalau boleh tahu kan Sugi dan juga Widya ya. Ya. Untuk yang punya hajat ini Mbak Widya atau Mbak Sugi, yang perempuan? Iya, punya yang sebul hajat perempuan. Oh gitu. Kalau boleh tahu nama bapaknya siapa? Wawan Setiawan. Bapak Wawan Setiawan. Nah, ini dapatnya orang mana nih, Pak Andy? Dapatnya orang Bekasi sini, Oh gitu. Orang Bekasi ya. Daerah mana kalau boleh tahu? Beda RW aja dengan RW kita. Beda RW. RW 1 dia RW 2. Ya. Oh gitu. Berarti sekitar RW. Sini aja lah ya. Iya. Kirain dapat orang Kutu Arjo bukan ya? Bukan. Kejauhan ya. Kutu Arjo sama saya ya. Oke. Okay. Pak Edi, kemudian ini kan ada beberapa pemuda nih, kamu Jati Bolak ya, yang sedang ronda malam juga ya, dan ini hadir atau mungkin melipir ke sini. Ini tanggapan Pak Edi seperti apa nih, pemuda-pemuda dari kamu Jati Bolak ya? Mereka memang selama ini untuk tiap malam minggu untuk jaga ronda keliling, untuk menjaga keamanan lingkungan. Yeah. Dan pada malam hari ini memang kita libatkan untuk bagi panitia pada untuk hari utamanya besok sampai dengan selesai. Oh gitu. Semua ada 15 orang, untuk bapak-bapak dan yang lainnya mungkin sudah pada istirahat untuk persiapan besok pagi. Dan ini mungkin yang akan tetap membackup yang punya tenda ini. Untuk persiapan besok. Oke. Kemudian Pak Andy mau tanya lagi, untuk besok kan acaranya kan nikahnya, berarti nanti adatnya adat apa nih, Pak? Adatnya adat dia katanya ada adat Betawi. Besok mulai jam 9. Oh gitu. Iya. Berarti ada palang pintu dong. Ada nggak palang pintunya rencananya? Sih, kalau palang pintu sih nggak, cuma nanti ada adat mungkin yang lain. Karena kalau palang minggu, kita tempatnya jalanannya kurang lebar. Oh gitu, wah luar biasa ya. Semoga acaranya besok lancar, Pak Andy ya. Insya Allah, doakan aja. Tapi kalau pesan dari Pak Wawan, apa nih Pak Andy, kepada Pak Andy untuk acara ini? Ini Pak Wawan, kita tetap menjaga protokol kesehatan, panitia untuk segera membantu keperluan daripada
menyambut para tamu yang sudah nanti akan diundang. Oh gitu. Kalau untuk izin keramaian, apa ini gimana gimana ceritanya nih, udah sampai mana atau gimana? Kalau izin keramaian sampai hanya sampai ketua RT saja. Oh, oh gitu. Mengetahui karena tidak ada hiburan. Luar biasa. Hanya nanti marawis, kayak ada gambus sedikit aja. Oh gitu ya. Bentar, ya. Istilahnya hiburan tapi yang tidak terlalu mengundang keramaian lah ya. Betul. Mensahdukan acara ini aja lah ya. Ya, insya Allah juga nanti kita tidak mengganggu jalanan karena parkiran ada di lapangan, parkiran mobil di lapangan, nanti motor masuk ke rumah Bapak Jaya. Insya Allah nanti kalau memang bisa diatur motor dengan panitia di depan nanti. Oh gitu, berarti semuanya udah dikoordinasikan ke sudah, teman-teman Pak Andi ya? Sudah, alhamdulillah. Besok semua bekerja panitia dengan tugasnya yang sudah tugasnya dengan masing-masing yang sudah kita kasih berikan nanti briefing lagi mungkin besok apa yang akan kita persiapkan. Ya ini sebagai ketua panitia, Pak Andi barangkali mau mengucapkan terima kasih untuk ibu-ibunya barangkali yang udah pada masak atau gimana nih? Oh iya. Atau ya, teman-teman yang lain? Selain itu memang selain daripada bapak-bapak dan anak muda, memang ada panitia ibu-ibu nanti untuk menjaga hidangan, makanan, untuk melayani para tamu undangan. Dan ada panitia untuk bagian memasak makanan. Kita semua berterima kasih kerjasamanya, semuanya agar sukses hajat ini Bapak Wawan Setiawan dan Ibu Giarsi. Semoga niat mereka hajat menikahkan anaknya diberikan kelancaran. Ya, amin ya rabbal alamin. Kemudian Pak Andi, mungkin ada himbauan apa nih untuk para tamu undangan yang mungkin harus memakai masker dan sebagainya? Himbauannya gimana nih? Seperti apa nih? Ya, apabila besok nanti tamu undangan agak sedikit banyak, mungkin akan kita sedikit batasi ya untuk di dalamnya, karena kan perlu agak jaga jarak dan selalu memakai masker dan cuci tangan. Oke, semuanya ya. Berarti kepada para warga, kamu jadi bulan dan sekitarnya nih, atau bertamu undangan, usahakan jangan lupa untuk membawa masker ya, atau memakai masker ya. Ya, kalau pun tidak membawa masker, lupa, kita menyiapkan nanti. Menyiapkan di, ya, di resepsionis ya. Resepsionis. Oke deh. Baik, Pak Andi, harapannya apa nih, Pak? Ya, harapannya agar acara persepsi akad nikah ini berjalan dengan baik tanpa gangguan apapun. Amin. Dan tetap menjaga protokol kesehatan. Baik, terima kasih ya Pak Andi. Iya, sama-sama. Oke, baik, terima kasih teman-teman, itu wawancara Chandra dengan Pak Andi Mariadi. Mariadi yang luar biasa hari ini. Pak, maaf Pak, terakhir Pak. Ini udah ngopi berapa kali, Pak? Alhamdulillah sudah 3 kali. 3 kali ngopi ya? Luar biasa. Kapan lagi udah habis malam ini. Oh, sudah ya. Oke deh, terima kasih Pak Andi ya. Iya, ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, saya Chandra. Info Jatibulak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.